Wicin sulit jawab pertanyaan Luna Maya. Giselle kesal. Pembawa acara dan penyanyi Giselle Anastasia alias Giselle menyindir kekasihnya, Wijaya Saputra atau Wicin, yang kesulitan menyebut tiga hal menarik dari dirinya sedang berlibur di Sumba, Nusa Tenggara Timur dengan Raffi Ahmad dan beberapa artis lainnya. Giselle dan Wicin mendapat pertanyaan dari Luna Maya. Duduk di sebelah Luna, Wicin diminta menyebut tiga hal menarik dari Giselle. Wicin tampak lancar ketika menyebut dua hal pertama, tetapi ia lalu kesulitan ketika harus menyebut satu hal terakhir, hingga membuat Giselle mengeluarkan sindiran. Baik apa adanya, sama apa lagi ya, ucap Wicin sambil melihat ke arah Giselle, dikutip dari YouTube Luna Maya, Rabu 11 November 2020. Ya, masa dicari-cari banget, tiga susah banget, nggak ada banget saya, dua aja udah mentok, kata Giselle dengan raut wajah kesal. Mencoba menengahi Giselle dan Wicin, Nagita Slavina yang duduk di sebelah Giselle kemudian berpesan agar mereka tak bertengkar karena liburan masih ada satu hari lagi. Jangan berantem habis ini, belum-belum masih ada semalam lagi loh, ujar Nagita. Wicin kemudian menjawab bahwa hal ketiga yang disukai dari Giselle adalah karena pacarnya itu berparas cantik. Seolah masih kesal, Giselle kembali menyebut orang di sebelah Wicin jauh lebih cantik, yakni Luna Maya. Saat Raffi bertanya siapa yang lebih cantik, Giselle lantas menunjuk Luna Maya dan akhirnya tertawa. Tak mau memperpanjang masalah, akhirnya Luna menengahi dan meminta Giselle yang ganti menyebut tiga hal yang disukai dari Wicin.